Setelah 3 hari mahasiswa baru mengenal kehidupan kampus di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari akhirnya berakhir pada Kamarian, Kamis 15 September 2022. Di hari terakhir ini, kembali organisasi kemahasiswaan menampilkan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan mereka untuk menarik minat wan bakat mahasiswa baru. Setelah 3 hari mahasiswa baru mengenal kehidupan kampus di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari akhirnya berakhir pada Kamarian Kamis 15 September 2022. Di hari terakhir ini, kembali organisasi kemahasiswaan menampilkan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan mereka untuk menarik minat wan bakat mahasiswa baru. Nang kaya Ormawa Band menyatakan bila mereka yang tergabung di organisasi ini kadada dituntut harus bisa memainkan alat musik. Dalam kesempatan ini, mereka pun menampilkan kepiawaian di atas panggung. Keluarkan, jadikan PKKMB 2022 semeriah. Beda lagi dengan Ormawa Mapala, mereka memperagakan adegan turun dari ketinggian. Kada mau ketinggalan, Ormawa Sanggar Titian Barantai menampilkan seni tradisi Banjar yaitu Mamanda. Dengan lantang wan apiknya mereka membawa ladon di hadapan ribuan mahasiswa baru. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus ini pun ditanggapi beragam oleh kalangan mahasiswa baru Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menurut mereka, banyak yang didapat dari kegiatan ini, kada hanya bisa menambah teman, namun mengetahui pula organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Ya, siapa tanggapan tentang 3 hari acara ini? Ya, di sini terutamanya sangat senang, karena banyak sekali menemukan teman-teman baru. Sebelumnya sangat tidak kenal, tidak menjadi akrab seperti ini. Ya, tadi kan banyak dipromosikan organisasi-organisasi. Siapa ya, tanggapan ikam ada kah? Hendak masuk salah satu situ? Kopma. Lime Kopak. Ya. Yang direncana yang anda dimasukin. Ya, itu aja, Pak. Acara tadi, siapa harapannya untuk acara kedepannya tahun depan? Ya, tahun depan lebih ramai lagi, lebih meningkat lagi gitu, nah. Diharapkan PKKMB ini ya sertifikat sih, itu aja. Sementara itu, dalam setiap sesi penampilan, Bubuhan Ormawa ini mengajak mahasiswa baru untuk bergabung ke organisasi kampus dan sesuai dengan keinginan wan bakat. Bagi yang berminat bisa mendaftar selawas kegiatan berlangsung di stand-stand yang berdiri di halaman gedung Sultan Suriansah Banjarmasin.